Aksi tawuran antar remaja ini terjadi di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Kamis dini hari kemarin. Tidak sampai 24 jam, 11 pelaku tawuran berhasil diamankan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dari wilayah Bangka, Mampang, Perapatan. Peristiwa tawuran ini terjadi usai kedua kelompok remaja saling ejek di media sosial dan merencanakan untuk melakukan aksi tawuran. Akibat aksi tawuran tersebut, seorang peserta tawuran tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat luka senjata tajam lawannya. Mulai dini hari ketika jam 4 pagi, semacam ejekan bahwa lawannya ini nggak berani lagi. Saling ejek yang kemudian terjadi di lapangan dengan datangnya dua kelompok dan bertemunya dua kelompok yang sama-sama memegang sajam serta ada stigolok di sini. Selain mengamankan 11 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti tawuran berupa senjata tajam, tongkat golok, dan telepon genggam.